Jadi yang pertama kita lakukan pada saat dinyatakan positif adalah kita tanya dulu bagaimana kondisinya, apakah bergejala atau tidak bergejala. Kalau memang bergejala, segera sarankan untuk berobat, konsumsi vitamin dan obat-obatan, diarahkan untuk mendapat tempat yang lebih baik, misal ke rujukan. Dan yang tidak bergejala untuk bisa melakukan isoman. Nah, teman-teman, terkait ini, yang kemarin itu kita dapat email dari Bu Nerina. Bu Alin. Yang satu sebenarnya sudah join di 23 Januari. SPK-nya 1 Februari. Nah, itu yang buat gantiin Pak Chief. Chiefnya internal in-house pensiun, anak kita promosi ke chief SPK baru untuk driver gitu. Nah, minusnya kita masih kurang satu, carikan kandidat besok interview jam 3 sore pengis, nanti sama Pak Usman ketemu Pak Rudi juga, minta dibantu untuk lamaran online-nya baru diarahin ke ISS ya Pak, atas nama Arif Sukirwan. Itu sih. Enggak, ini skip aja ya. Nah, lanjut untuk yang nanti kita presentasikan Pak, ini kan masuk ke minggu keempat ya. Ini dashboardnya, ada yang mau diupdate nggak selain increase positive case? Kalau secara jumlah, itu kan kita udah di atas 20-an ya case-nya ya. Nah, client complaint, manpower doing double job, ini yang terjadi di driver. Pada saat Bapak masih cuti kemarin itu ada case di mana driver melakukan double job dan ini beresiko secara kesehatan. Biasanya ojek online gitu ya. Udah di sini load pekerjaannya tinggi. Kemudian mereka ada double job, itu yang harus kita hentikan. Tinggal nanti Pak Rudi bantu untuk memastikan apakah masih ada tim-tim kita yang melakukan double job. Kita fokus ke isu aja, ada yang mau diupdate nggak Pak Rudi? Pak Dedek sama Pak Kevin. Jadi ini ada yang mau ditambahkan mungkin? Proses promosinya PJS ini yang belum selesai nih. Nah, PCBP kita baru Pak, peralihan dari Pak Dedek ke Pak Febri. Nanti kita kawal komersial overview-nya. Ada yang mau ditambahkan nggak nih Cak? Di IPM belum keluar nih SPK-nya. Driver, chief driver sudah, office boy sudah. Office boy malah angkanya melebihi dari yang kita forecast-kan. Kalau yang lainnya kayak mikro kuat gitu, kita udah kurang. Lagi apa? Pak, kalau MR chemical itu yang megang berapa nih Pak? Gimana? MR chemical, itu yang megang berapa ya? Iya. Dengan pest control, okay. Masih pest control. Kata Bu, ini terkait dengan KPA, yang mana ada teman-teman sudah membayar, namun fisiknya belum jadi. Nah, saya berkomunikasi ke bagian KPA, dia minta untuk bukti pembayarannya. Kalau memang sudah, dia nggak mau dimasuk kopi, maunya dimasuk kopi. Kalau dia diminta ke Jonggrang, kalau memang sekiranya dia anak itu sudah bayar. Nah, saya tadi kemarin sudah minta data-data pembayaran ke KPK, itu kan tinggal saya bawa ke sana untuk KTA anak-anak. Karena sudah dari tahun 2019, Bu, 2020, di sini ada. Ya, nanti di call up-nya, Pak. Baik, Bu. Terus, koordinasi, simpruk ya, Pak, koordinasi karena nggak mesti harus ada standby team leader di sana, karena secara kontrak itu kan dua sama satu ya, tidak ada pengawas, tapi sebisa mungkin karena ini lokasinya berdekatan ya kita support sesekali untuk sigap kesana. Untuk tool chemical consumable sesuai dengan arahan lain kita diminta untuk penggunaannya yang alat-alat terutama mesin consumable-nya dari sini, kalau MK kemudian ya polybag dan segala macam kita MR-kan lah. Supportnya sementara dari sini dulu. Gardener sampai satu minggu ya di sana ya Pak.
Itu aja teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak Rudi, Pak Dede? Cukup, Pak Kevin, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin. Dan terus jaga anak-anaknya, biar nggak nambah lagi yang positif. Dipantau terus sosmednya, kalau bisa jangan ada kegiatan-kegiatan yang nggak penting. Dan kurangi berkerumun. Itu aja sih. Terima kasih, selamat sore. Kita lanjut ke meeting ya. Lanjut. Serius-serius? Tau dari mana kan? Udah. Tapi belum masuk, kontaknya belum. Mana ada kendala nih Bu untuk menambahkan? Gimana? Itu kan udah saya SCC Bu, ikut pengajungnya. Nah, terus saya koordinasi sama Bu Nur, itu tidak ada ketersediaan impor. Pak Rudi coba hiring dari luar, ada nggak? Ya nggak ada Bu. Itu kan? Iya. Iya, kemarin? Itu? Dari Indosat nggak ada? Iya, iya. Akhirnya saya coba tanya Eka, Kak, coba ada nggak yang dari mana? Oh, ada Pak, ini dari Indosat 4 orang. Gitu kan, lagi didata sama si Eka. Nah, namun kan kebutuhan 4 orang ini khawatir kalau memang skillnya di sana juga butuh. Ini 4 orang ini dari Indosia, Bu. Indosat tuh sampai Maret, Pak. Oh, dari Indosia? Iya. Oh, Indosia. Kan. Indosat itu end contract di akhir Februari. Dengan ya, kan? Awal Maret ya. Awal Maret udah mulai di ML kan Pak Dede. Mau digabung sama planning semua apa? Kalau saranku office support dulu, office planning. Dulu, Pak, betul. Wah, nanti manajernya banyak banget soalnya. Ya, kita manage dulu. Office support kan lebih banyak tuh Pak Dede. Iya. Kalau yang driver Februari ini sudah driver yang Senayan City, driver yang Daan Mokot nanti Maret. Gitu sih. Office support dulu baru nanti ke seragam cleaning. Nah, ada tambahan apa lagi ya? Kalau oh iya, itu tambahan opportunity berarti yang apa tadi sebelum udah. Tapi belum masuk kontraknya belum. Mana ada kendala nih Bu untuk menambahkan? Gimana? Itu kan udah saya SCC Bu ikut pengajuannya. Nah, terus saya koordinasi sama Bu Nur, itu tidak ada ketersediaan impor.